MGA Toys. Kurbahan, siapa sekarang yang mendapatkan julukan Drive King di kota ini? Hahaha, kenapa kamu menanyakan itu? Sekarang semua penduduk yang ada di Drive City mengakui Carsonic sebagai Drive King. Carsonic katamu? Yang benar saja, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Kekuatan dia masih di bawahku. Bukan aku yang menentukan, tapi semua penduduk Drive City yang mengakui kekuatan Carsonic. Asal kau tahu, aku tidak akan pernah mengakui Carsonic sebagai Drive King. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Oke, kalau begitu, buktikan saja dengan Carsonic. Aku akan mengumpulkan semua kawan-kawan untuk menyaksikan pertandingan kalian di lintasan Drive City. Baik, kumpulkan semuanya. Aku akan membuktikan kepada kau dan semua yang ada di Drive City bahwa aku yang pantas mendapatkan gelar Drive King. Hai kawan-kawan, di mana Carsonic? Biasanya dia ada di sini untuk latihan. Sebentar lagi dia juga akan datang. Itu dia, Carsonic datang. Aduh, sakit sekali. Apa-apaan kau, Carsonic? Iya, maaf. Kemana saja kau, Carsonic? Oh, maaf kawan-kawan. Tadi aku sedang mengisi bahan bakar. Hai teman-teman. Bucket, kau sendiri saja? Di mana kau, Viper? Iya, biasanya kau dengan Car Viper. Justru di sini saya mau menyampaikan pesan dari Car Viper untuk Carsonic. Hah? Yang tinggi. Memangnya ada apa? Iya, sepertinya penting sekali. Car Viper ingin melakukan pertandingan balap dengan Carsonic. Dia ingin memperebutkan Drive King di kota ini. Hahaha, yang benar saja. Apa dia tidak terima jika Carsonic sebagai Drive King di kota ini? Ya betul, sudah pasti dia kalah. Carsonic yang pantas mendapatkan Drive King. Paket, aku sama sekali tidak ingin mendapatkan julukan itu. Aku tidak ingin merasa kuat. Semuanya bagiku adalah teman dan tidak ada kata lawan. Sudah, kita turuti saja mau dia. Bucket, sampaikan pada Car Viper, besok kita berkumpul di lintasan Drive City. Iya betul, Carsonic, turuti saja apa mau dia. Baik, aku turuti, tapi aku tidak menganggap dia sebagai musuh. Anggap saja ini sebagai persahabatan atau latihan. Car Viper, jangan anggap ini sebagai permusuhan. Kita adalah kawan, tak sepantasnya kita bersaing seperti ini. Jangan banyak bicara kau, ayo kita mulai.
Sudah terbukti kan siapa yang pantas mendapatkan Drive King? Bagiku tidak ada Drive King. Kita semua keluarga. Car Viper, kau adalah teman kami semua. Tidak ada persaingan antara kau dan aku. Maafkan aku, kawan-kawan. Aku sudah egois dan merasa paling tinggi. Terima kasih kawan-kawan sudah menerima aku sebagai teman. Terima kasih Kak Sonic. Maafkan aku yang arogan dan ambisi pada julukan Drive King. Ya sudah, tidak apa-apa Car Viper. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.